teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya mau ganti sound ini ya, visornya CS ya. Yang tadinya smoke mau ganti yang warna bening. Dan nanti kita pasang plat nomornya itu di dalam ya, biar kelihatan. Kalau gelap taruh di dalam, nanti kelihatan, kita bisa kena tilang. Oke, kita bongkar dulu ininya. Kita bongkar dasinya dulu ya teman-teman ya. Ini kita buka dulu, bongkar. Nah ini posisinya, ini klipnya itu ada di samping-samping sini. Nanti ada di sini, ada tengah klip gini. Jadi nanti kalau sudah kebuka, truk kanan kirinya kebuka, baru kita tarik ke bawah. Jangan lupa nanti ini ya, di skrupnya kita copot dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, pertama-tama kita buka ini dulu. Jangan lupa kita siapkan obeng untuk buka cover ini ya, cover headlampnya. Ini ada baut dua di bawah, jangan lupa kita buka dulu. Kita buka pelan-pelan, kita congkel pelan-pelan sininya, hati-hati. Ini bodinya lumayan, jadi sayang banget kalau nanti rusak. Kebetulan saya nggak punya alatnya ya, jadi pakai kartu ATM dilapisin sama kain ya, biar nggak lecek. Dari bawah dulu ya teman-teman ya, dari bongkaran dikit-dikit. Malah nggak keras. Cuman agak harus dipaksa dulu. Jadi ini klipnya, ini 1, 2, 3 yang besar ya, hati-hati. 1, 2, 3 takut patah. Ini juga modelnya, jadi ke atas, jadi copotnya itu turun ke bawah, tarik. Siapkan baut L. Ini menggunakan kunci shock 10 ya teman-teman ya.
Jadi setiap bautnya ada ring plastiknya ya teman-teman ya, biar lebih aman, biar nggak gampang pecah. Teman-teman, untuk hasilnya, untuk pressure yang sudah terpasang, dia lebih tinggi dari orinya ya. Seperti ini. Nah, gitu aja teman-teman untuk video kali ini, untuk pergantian visor PCX160 bisa di bongkar pasang sendiri, kita ganti sendiri tanpa harus ke bengkel, jadi lebih mudah. Nanti visornya kita bisa beli online, kita bisa pasang sendiri. Yang penting kita buka ini harus hati-hati, pelan-pelan, harus sabar, jangan gegabah, insya Allah aman. Dan begitu aja teman-teman video kali ini, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.